siapa kamu? Mas aja. Makan kau. Ya, datang udah baik-baik. Lalu kami juga mendapatkan video nanti diputar ya, dikasih kawan-kawan. Kami juga menyayangkan ya standar yang diterapkan oleh propam setempat. Kami lihat seorang yang jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan, bahkan di berjalan seolah-olah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian. Ya, ini harus dievaluasi ya. Propamnya juga dievaluasi yang di situ. Ya, harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrim. Karena itu ya, kami Komisi 3 DPR RI merencanakan hari Senin kami akan melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Barat ya, apabila memungkinkan kami pengen ke lokasinya. Kalau saya cek tadi di Google, jaraknya sekitar 100 km dari kota Padang ya, 2,5 jam mungkin bisa ditempuh. Dan berikutnya kami akan memanggil ya Kapolres, Kapolda, dan Kadiv Propam Mabes Polri ya, agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari.